berbagai hewan pun di sini masih ada ya. Jadi tidak menutup kemungkinan tuh. Tahu asli ini ilmu juga ya, ternyata berpetualang dengan Akang Damen itu alhamdulillah saya bisa belajar teman-teman ya. Teman-teman, jadi kita udah sampai nih di lokasi, rencananya kita mau hapus red ya Pak, sini ya. Tuh naon weh. Jadi di atas tuh sepertinya ada naon tempat cross lagi ini. Terabas. Kayaknya ada buayanya di sini. Ayahnya buaya. Bermalam kita di sini teman-teman. Ih, jengkolin ya, Pak. Gimana? Kesanain aja terus. Ah udah di sini aja. Apa ya, Bang? Apa ya, wih, udah tuh video tuh halus tuh. Teman-teman tuh lihat tuh. Tuh. Mana itu kecil? Kawin. Lagi kawin ya. Ya, adanya alamnya ya. Masih kene ieunya. Oke, teman-teman, ternyata di sini untuk hutannya masih alami ya. Jadi untuk berbagai hewan pun di sini masih ada ya. Jadi tidak menutup kemungkinan tuh. Oh, manuk itu teh ayam-ayaman. Wah, ini mah seru teman-teman. Ayam-ayaman tuh. Habitat asopan topel ieu mah euy. Pokoknya kita di sini mau ngabus rep ya, barangkali ada sesuatu yang bisa kita olah di sini teman-teman. Wah, cocok ya mak. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin babi hutan juga masih ada di sini ya Pak. Burungnya lihat di video itu kayak gini. Benar-benar masih alami ya untuk si hutan ini teman-teman. Tuh lihat ke bawah. Ngeri-ngeri tapi bagus gitu. Tuh, ayam-ayaman lu banyak. Adanya. Dijiratnya. Sini dijirat malah gabus atau apa gitu. Pelakir ini. Pelakir. Aku kira dia berkira bola aku ya. Rawa ini banyak. Biasanya cuma rawa untuk majeruan. Oke teman-teman, nanti kita langsung lanjut aja di lokasi ya, kita cari lokasi yang majuin aja motor agak situ ya. Bisa. Yuk, aman. Lanjut. Cocok nih tempatnya. Oke teman-teman, dari perjalanan sudah cukup lumayan melelahkan ya. Sepertinya ini cocok ya Kang. Cocok. Untuk kita beristirahat di sini ya. Rencananya kita mau berbipak aja. Berbipak kita ya. Kita bikin tenda di sini, kita sekalian survive. Ah ya, bikin tempat peristirahatan di sini teman-teman ya. Nah,
semuanya. Di konten kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh Jejak Akang Damini atau si Rambo Sunda nih teman-teman ya. Tuh. Ya, anjir. Gagah kieu. Aduh. Jejak Akang Damini teman-teman. Duh. Pokoknya ada yang beda lah di petualang kali ini, di mana yang biasanya saya berpetualang survival, nah sekarang mah saya diajak asuk-asukan ke hutan teman-teman. Survival. Jadi untuk survival di kali ini Kang Aso, memang survival di alam sebenarnya. Dalam artian kita survive itu di situ itu memang hutan, hutan benar-benar yang benar-benar hutan. Jadi ya, yang belum pernah diinjak sama orang, nah itu dinamakan survive. Kalau mungkin di sawah saya rasa mungkin berbeda lah suasana, dari suasana juga udah beda gitu ya, begitu. Pokoknya untuk di sini mah ada perasaan ngeri-ngeri tapi ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Kepuasan tersendiri kesatu juga. Kita setelah tadi berjalan-jalan memang dari bawah untuk menuju ke sini itu memang melalui turun naik turun naik, jadi keringat. Nah, begitu kita nyampe di sini udah adem banget sekarang. Meskipun tadi dari perjalanan nggak semuanya kita record ya, karena itu bisa menghabiskan baterai lah kalau misalkan semuanya di record makan. Wah, itu berapa? Nggak cukup baterai. Waktu yang singkat, jadi kita ambil aja yang benar-benar layak atau bukan layak sih, yang indah lah buat disajikan untuk teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang mah kita langsung aja kali ya. Kita langsung prepare aja teman-teman. Oke yuk, lanjut. Nah Kang Aso, kita akan prepare di sini aja nih. Jadi ini memang tempatnya juga nyaman banget ini. Tuh, di sana pemandangannya juga enak. Kita akan di sebelah sana aja di bawah tuh. Kita bangun di situ. Ya. Langsung ya ke sana ya. Oke. Teman-teman, kita mau membangun tempat peristirahatannya di sini. Nah, di sini aja Kang Aso nih. Kita akan prepare. Saya akan mengeluarkan tenda. Iya, golok keren. Nah, ini teman-teman kita akan membentang tenda. Jangan lupa bawahnya ini di ini dulu. Masuk biar diinjak-injak dulu. Kabutnya jangan di bawah biar empuk. Ya, kabutnya ada ular biar lebih dia. Nah ini teman-teman sebagai pelajaran buat kalian. Jadi kalau biasa teman-teman, kalau mau menduduki tempat yang akan kita duduki atau yang dimana kita akan beristirahat lama di sini, kita harus membersihkan atau di areal seperti ini safety. Jadi Kang Aso, jadi minimal di apa, di keprak-keprak dulu kalau bahasa kita mah. Jadi kalau ada binatang melata, ular dan sebagainya, tanda lah. Jadi istilahnya kita harus benar-benar memastikan di lokasi ini kita benar-benar aman ya. Nah itu istilahnya proses menginjak-injak seperti ini adalah upaya untuk kita benar-benar memastikan bahwa si tempat ini benar-benar aman ya. Aman. Kemudian istilahnya permisi juga. Permisi ya. Kalau bahasa ininya sekaligus permisi. Nah, kita menumpang di sini gitu. Itu jadi biasanya sih menurut kepercayaan masing-masing gitu ya. Langsung tidak menunggu lama lagi, kita langsung bentang masuk. Aman ini tempatnya. Tarik sana, yang ini ada tarik. Ini tarik. Biar satu di sini. Oh, ini terus. Tarik dulu, Kak.
ini teman-teman harus waspada ya, nanti jangan sampai kedudukan. Terus. Nah, sudah selesai. Tinggal kita nyari kayu bakar dulu. Kita akan bikin perapian. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita membuat perapian? Nah, so, jadi kesatu kita itu di hutan nih, seperti ini nih, banyak nyamuk. Nah, kita minimal kalau ada udah perapian sudah ini ya. Asap ya. Apa? Nah, jadi nyamuk-nyamuk ini akan masuk akal teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau apa namanya buskrep atau apa sih kalau ya, kita? Ya, ya bahasa kerennya buskrep ya. Buskrep di sini, buskrep di hutan itu kenapa biasanya emang suka menyalakan api ya? Oh ternyata ada fungsinya untuk mengusir nyamuk ya. Karena emang di hutan itu nyamuknya emang benar-benar gede teman-teman. Kita nyari kayu. Kita nyari dulu kayu.